Aksi unjuk rasa oleh mahasiswa tidak hanya terjadi di Kabupaten Jember, namun juga terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Polemik kenaikan bahan bakar minyak rupanya menimbulkan banyak masalah. Oleh sebab itu, mahasiswa kompak melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan 7 tuntutannya yang wajib dipenuhi pemerintah pusat. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Banyuwangi dan Organisasi Cipayung menggelar aksi tolak kenaikan harga BBM. Dalam orasinya, para mahasiswa menyebut kondisi pemerintah Indonesia tidak tuntas terkait kinerjanya. Sehingga, kebijakan kenaikan harga BBM membuat rakyat menjerit dan menderita. Para mahasiswa juga menyampaikan 7 tuntutannya. Hal itu disampaikan oleh Dana Wijaya selaku Koordinator Gerakan Organisasi Cipayung sekaligus Ketua GMNI Banyuwangi. Salah satu tuntutan yang ekstrim yakni mencopot jabatan Menteri ESDM RI karena tidak dapat bekerja dengan baik. Kebijakan yang disampaikan juga sangat membebani rakyat, mengingat saat ini ekonomi kerakyatan juga masih belum pulih pasca diterjang badai pandemi COVID-19. Ya, dari awal kita sudah menyampaikan, ini perlu evaluasi besar-besaran di Menteri SDM dan juga perangkat-perangkat yang lain. Saya kira itu. Berarti layak menurut masa berpanjang layak. Pertimbangannya apa? Kira-kira tiba-tiba menaikkan harga BBM. Pertimbangannya apa? Saya kira tidak ada solusi. Sebenarnya bukan solusi. Seharusnya ada solusi-solusi yang salah satunya adalah menggenjot produktivitas. Terus yang kedua, mengimpor dan juga membeli dengan harga yang paling murah di negara-negara yang lain. Bukan membeli harga yang paling mahal. Itu yang saya kira perlu diperhatikan. Itu kan. Dalam kesempatan itu, kemudian masa aksi unjuk rasa juga ditemui oleh perwakilan DPRD Banyuwangi dari fraksi PDIP, yakni Eko Haryono, Patemon, dan Wagianto. Saat ditemui para pendemo, anggota dewan juga sempat berdialog dan menyampaikan 7 tuntutannya. Selain itu, Aris Rahmatullah selaku koordinator aliansi BEM Mahasiswa Banyuwangi juga meminta agar tuntutan mahasiswa disampaikan kepada seluruh anggota DPRD lainnya. Diharap, para anggota dewan juga kompak mengawal aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Mahasiswa juga sempat membakar ban bekas sebagai simbol penolakan kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak. Para mahasiswa juga memberikan surat konsolidasi kepada anggota dewan sebagai bentuk tuntutan aspirasinya telah disampaikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, National TV melaporkan.